Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Dwi Wulandari. Jadi di sini saya akan membacakan sebuah teks pidato yang berjudul Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan, gejala dan cara pengobatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak rahmat dan memberikan kesempatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam pun tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Gangguan Kecemasan atau Anxiety Disorder, gejalanya dan cara pengobatannya. Anxiety disorder merupakan salah satu kata yang mungkin sudah sering terdengar di telinga kita. Akan tetapi, apakah teman-teman paham dan apakah teman-teman mengerti apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan gangguan kesehatan mental yang seringkali dianggap sepele, namun sebenarnya dapat berdampak serius pada kehidupan seseorang. Anxiety disorder ditandai dengan perasaan khawatir, takut, cemas sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dipicu dari beberapa faktor, seperti faktor genetik, faktor kepribadian, dan juga faktor peristiwa kehidupan. Contoh dari gangguan kecemasan seperti serangan panik, serangan obsesif kompulsif, serangan stres pasca trauma. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa gangguan kecemasan berada di tingkat kedua dari 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat. Gangguan kecemasan dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosialnya. Terdapat beberapa gejala dari gangguan kecemasan, seperti merasa gugup sehingga jantung berdetak lebih cepat, kesulitan untuk berkonsentrasi, gangguan tidur, dan sering merasa gelisah. Penyebab gangguan kecemasan ini berasal dari otak yang membentuk suatu respon rasa takut melalui ingatan atau memori dari objek yang pernah dirasakannya. Tidak hanya itu, gangguan kecemasan juga terdapat beberapa gejala fisiknya, seperti sakit kepala, nyeri otot, dan gangguan pencernaan. Akan tetapi, teman-teman tenang saja, gangguan kecemasan ini dapat disembuhkan secara bertahap dengan melakukan psikoterapi ataupun mengonsumsi obat-obatan antidepresan yang sudah diberikan oleh para ahli kesehatan. Dan yang paling penting juga, harus menjaga pola hidup sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Perlu diingatkan bahwa gangguan kecemasan merupakan sesuatu penyakit yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Maka dari itu, para masyarakat ataupun teman-teman yang ada di sini harus lebih memperhatikan gejala tersebut, jangan diabaikan. Gangguan kecemasan bukanlah sesuatu hal yang memalukan ataupun yang menandakan kelemahan. Ini adalah kondisi medis yang serius sehingga harus mendapatkan perawatan dan dukungan. Dengan mendapatkan pengobatan yang tepat dan mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, mungkin para penderita gangguan kecemasan akan lebih untuk mengatur gejalanya dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Demikianlah pidato yang saya bawakan tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan, gejalanya, dan cara pengobatannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau salah perbuatan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.